Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Zahra Janah. Nah, teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan informasi yang sangat penting sekali mengenai rencana kepulangan saya berlibur ke Indonesia, menemui ibunda tercinta, adik-adik, keluarga, juga teman-teman. Nah, rencana saya akan menjual bagasi saya nih, nggak banyak ya, hanya 30 kilo saja, 1 kilonya $14. Kemarin saya sudah umumkan di Facebook, alhamdulillah responnya sudah cukup banyak, responnya juga cukup baik ya, teman-teman yang mau membeli bagasi juga produk-produk Turki. Nah, rencananya nih hari ini saya mau keluar ke city center, mau hunting pesanan teman-teman yang kemarin itu harganya tuh berapa sih gitu kan ya. Terus kira-kira beratnya itu berapa kilo. Lalu kemarin teman-teman juga ada yang minta dicarikan cara apa sih kira-kira produk unik Turki yang bisa gue beli gitu kan, yang bisa dibeli. Nah, hari ini saya juga akan lihat produk uniknya, saya juga akan upload di Facebook. Nah, insya Allah teman-teman lihat ya video ini dari awal sampai dengan akhir, kira-kira tuh aktivitas saya tuh apa aja. Nah, bagi teman-teman yang kepingin beli bagasi dan produk Turki, silahkan kontak saya. Nah, nggak banyak karena 30 kilo saja, siapa cepat dia dapat. Oke. Nah, teman-teman, ini yang kemarin aku posting ya. Nah, ini harganya dari 20 tele jadi 15 tele. Lalu ada ini juga, ini yang zaitun ya, yang avocado, ini yang biasa nih, yang ini yang terbaru. Kalau mau ukuran besar yang ini ya 30 tele ya, dari harga 35 jadi 30. Dan juga ada yang avocado, yang ini sih biasa nih. Kalau aku saranin sih Arkonem ya, Arkonem tuh bagus banget. Terserah mau yang tub atau yang besar seperti ini, terserah. Nah, ini juga favorit nih yang biasa dipesen ya, yang dipesen oleh orang Indonesia di Turki. Oke. Yang ini juga bisa. Nah, ini harganya 12 tele. Yang ini kelapa 15 tele ya. Oh. Nah, ini lagi murah nih guys ya, dari 35 jadi 16 tele. Nah, ini dia penampakannya, bisa dibeli hand body ya. Ini hand body cream with natural olive oil ya, lebih-lebih ya, lebih-lebih satu paket ini 15 tele. Ini ada yang satu paket 10 telean, yang merah ini lebih-lebih nih. Nah, ini bisa dipanasin, kalau di sini bisa dibelinya di sini ya, di Tukba namanya. Ini ada yang ini nih, ada yang 10 tele juga, lebih-lebih yang warnanya agak merah. Gak tau nih ya rasanya kayak gimana. Ini sama apa itu? Yerfustuk Esmesi. Nah, ini juga ada nih. Buiran, tonton. Which one? Ini teman-teman, ini ada untuk tempelan kulkas ya, magnet kulkas. Silakan dipilih. Dinding ya teman-teman ya. Nah, kalau ini bisa dipesan nih. Dia nggak riskan pecah. Cantik ya. Sekitar harganya 40 tele aja. Ini tasnya warna putih hitam, cantik ya. Gak terlalu mahal loh, cuma 60 tele aja. Ini juga cantik ya. Hmm.
60 tele aja nih guys. Bagus ya. Tuh, cantik. Ini agak mahal, 90 tele. Cantik ya. Ini juga cakep nih. Ini 80 tele. Kayak agak kulit-kulit gitu sih, tapi nggak tahu asli apa enggak. Tapi cakep banget. Ya, ini kayak gini nih. Cantik. Ini juga lucu nih. Panjang dia. Bak. Ini harganya 90 tele. Ini ada warna kremnya juga. Cantik banget. Nah, teman-teman, ini cantik banget ya. Bag ya. Cuma 160 tele. Nah, teman-teman nih. Ini juga cantik banget nih ya, kalau untuk pergi-pergi unik. Harganya berapa nih ya? Harganya 130 tele. Alhamdulillah kegiatan saya hari ini selesai juga. Survei harga, survei barang-barang, produk-produk pesanan teman-teman semuanya ya. Untuk jasa titip terkait kepulangan saya ke Indonesia akhir bulan ini. Ya, sedikit menemui kesulitan lah ya. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mengambil gambar ataupun video. Biasanya kan kalau orang-orang toko di sini itu nggak boleh ambil video, nggak boleh ambil gambar gitu. Padahal yang diambil adalah gambar produk ya, bukan gambar orangnya. Anyway, so jadi nanti yang memang misalnya nih kan ya, hari ini saya nggak sempat ambil gambar lokum karena memang nggak boleh, benar-benar saya nggak boleh masuk ke tempat pembelian lokum yang saya tahu emang enak begitu loh. Jadi nanti saya ambil saja gambarnya via online ya, maksudnya via internet. Saya nanti download, saya sampaikan ke teman-teman. Kalau memang berminat ya silakan langsung kontak saya, nanti saya carikan harganya segini, saya belikan begitu. Nah, teman-teman, untuk yang berminat produk Turki ya dan bagasinya, segera langsung kontak saya secara pribadi ya melalui Facebook Zahra Jana, dan segera kita clearkan nih apa namanya pembayarannya, dan saya juga langsung bisa segera belikan produk-produknya. Jadi bisa segera tuntas begitu loh ya, karena memang waktunya menjelang penerbangan itu sangat mepet sekali gitu loh teman-teman ya. So, terima kasih banyak yang sudah order bagasi, yang sudah percaya sama saya. Insya Allah, Allah balas dengan limpahan kebaikan. Sampai di sini dulu, insya Allah, see you in the next video. Wassalamualaikum, bye.